Selamat pagi, Sang Pencipta. Terima kasih telah memberikan lempengan negeri dari timur untuk kudiami. Tempat di mana akan kuhabiskan hari-hari dengan tangis dan tawa tentang mimpi dan cita-cita, tentang buruk dan baiknya sebuah lembaran kehidupan. Sumba adalah salah satu tempat terelok yang berisi barisan-barisan lukisan cantik milik Sang Kali. Pulau Perawan milik Ibu Pertiwi yang begitu eksotik dan indah permai. Di tanah inilah saya berjuang melawan kehidupan yang keras untuk meraih kesuksesan melalui dunia pendidikan. Saya berasal dari keluarga sederhana. Ayah saya adalah seorang petani dan ibu saya adalah seorang pengrajin tenun. Kehidupan serba kekurangan bukanlah alasan bagi saya untuk memiliki keinginan yang kokoh dan kuat menjadi orang sukses. Saya adalah salah satu guru SD yang sedang melanjutkan pendidikan di Universitas Terbuka di Kabupaten Sumba Barat. Saya memilih tempat kuliah di Sumba bukanlah tanpa alasan. Bagi saya, gedung dan tempat bukanlah tolak ukur menjadi orang sukses. Kualitas seseorang bukan ditentukan dari label pakaian, tapi dari jati diri yang siap dibentuk. Selama masa pandemi Corona, saya harus berjuang dari kampung untuk melakukan kuliah online jarak jauh. Dengan berbagai keterbatasan yang ada, saya hampir kehilangan semangat dan akal. Tetapi, saya optimis dengan jalan yang ingin saya tempuh. Iya mama. Tadi ada berita bagus untuk kamu, Ina. Ada dua orang yang mau beli ini. Mama punya sarung. Kalau mama sudah dapat uang, mama kasih ke engko bayar kuliah dengan separuhnya kau bayar pulsa data. Terima kasih mama. Tidak perlu kau berterima kasih sama mama. Itu tanggung jawabnya mama sebagai orang tua. Sekarang Ina buat kopi buat bapak. Jangan lupa bawa ubi rebus supaya bapak jangan marah. Iya. Hati-hati di jalan. Iya, mama. Thank you.
Bapak, mari istirahat dulu. Kalau begitu Ina pamit pulang dulu karena Ina mau pikir tugas dan kalian kerja tugas. Sebentar siang Ina datang antar makan siang lagi. Ah, saya bos dan kau bilang kuliah. Bikin habis uang. Lebih baik engkau bantu mama di dapur. Dan engkau punya mama yang tenun. Ah, kalau begitu kau pulang. Begini maksudnya Ina. Entah. Pulang! Entah saya tidak mau apa dengar. Yang dipikirkan oleh bapak saya tentang makna pendidikan. Apakah memang benar ia tidak mengetahuinya? Atau pura-pura tidak ingin mengetahuinya? Dia lebih mementingkan urusan adat daripada keinginan saya dalam meraih cita-cita di bangku pendidikan universitas terbuka. Selamat siang, Ina. Ina dari mana? Ina dari mana? Ina minta maaf, Bapak. Ina dari kerja tugas. Ah! Jangan begitu! Jangan menghayal, berpikir setinggi-tinggi langit. Jangan cari yang tidak, yang menghabiskan uang. Kita ini orang miskin. Stop kuliah. Stop. Pikir. Lihat mama dengan saya. Ina jangan dengar apa kata bapak. Mungkin bapak capek jadi bapak omong begitu. Selamat bapak sini. Mama Ina, ambil tikar cepat. Makan serpinang, Bapak Sherly. Oh, iya, Mama Ina. Begini, Bapak Ina, saya datang di sini, saya datang undang untuk kede. Kapan? Hari Sabtu, minggu depan. Oh, siap. Orang pesta, orang Sumba itu yang disuka. Ya, saya pergi, bawa saya jantan siap. Dulu, Bapak Ina. Saya siap. Mama Ina, kita siap. Ini hari Sabtu, kita pergi di pesta. Persiapkan seluruh apa.
suba ata suba na palinga mage tunuo tunuo Hidi mada pangano ngarawai na uta bali umada panga abali piku iro luwa lolowe lolowe Inao lolowe lolowe amao kota mewa yame anami apo nage Rengewe ina ama Liwali adesa kita tasuba dapat dengar mawe tunung di ngara wena buta bali uma dan nga a e tema ko suko lege api a e gai di adesa lumu di api a kawe dan nemi todo limanya kado wege